Febri ya. Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to Alam Alicia Channel. Oh yeah. So hari ini sayang kita memandu kereta baru. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen. Okay, nanti kalau kita orang free, kita orang akan reply insyaAllah. Kita nak pergi balik muak. Lepas tu kita nak pergi bazar Ramadan. Dan kita orang akan buat challenge honest opinion. Kalau sedap, kita orang akan cakap sedap. Dan kalau tak sedap, kita orang akan komen tak sedap. Jadi insyaAllah dalam bulan Ramadan ni, kita orang akan pergi ke beberapa bazar Ramadan dan kita orang akan try makanan tu. Nanti kita orang akan beritahu sedap ke tidak. Sorry lah kalau macam cara percakapan kita orang ni macam betul tak betul sikit. Sebab apa, biasalah lapar kan. Alam puasa kan. Puasa kan. Gitulah. Okay, kita sekarang ni dah sampai dekat Muar. Orang belilah putu piring ah. Putu piring dia layan gila. Dia dekat depan Taman Setia. Serius, layan gila. So selalunya ramai orang. So hari ni dia kurang orang. Dan Alam nak pergi beli jap nanti. Korang tengok macam mana bentuk putu piring yang sedap daripada Muar. Kenapa, tak hidung aku ke? Taklah. Melupas. Lupa berikan hidung. Bersih. Yang mana nak buat review dengan Lisha ataupun dengan Alam, korang boleh DM kita orang. Korang boleh DM Lisha cepat-cepatlah. Sebab Lisha nak buat review sebelum Lisha beranak. Lisha beranak bulan depan. So Lisha nak pilih tarikh cantik untuk korang review. Tak kisah review apa-apa sekalipun. Okay. Mana Alam ni? Ya Allah, dah pecing. Nah, pedih. Inilah dia putu piring yang famous di Muar. Tengok, 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 tengok. Sedap ni, sedap. Tepi jalan je. Okay, geng. Tapi korang yang mana nak lintas jalan, hati-hati. Sebab ini kira main road yang sangat busy. Okay, jom kita pergi ke Bazar Ramadan. Kita dah sampai. Nampak tu bazarnya. Kemah-kemah biru tu. Wow, wow, wow. Ramai ya orang kat sini. Nampak tu, tengah jam sekarang ni. Tu dia, korang nampak tu dengan ramainya. Kena jalan kaki jauh sikit lah. Kita dekat Jubli Intan. Ini apa nama dia? Bang, ni apa bang nama? Buatin. Ah, Buatin. Saya nak beli yang ni. Ya bang. Buatin Turki. Jauh kan? Satu. Ha? Satu je. RM1 lah. Yang kena bayar lah. Sayanglah. Saya tak bawa apa-apa. Beli batang kiri. So, Lisha nak beli martabak daging. Tinggal satu lah yang dah habis. Dah habis. Cuma kita pergi tempat lain. So dekat sini kita beli air katira dengan mata kucing je. Mana saya nak beli air katira? Katira. Haa. Satu. Satu? Satu cukup ke? Tu ada Mona. Merah, set. Saya rasa macam nak makan roti john daging. Kita nak order yang daging sebab mentua Lisha kurang makan ayam. Diorang makan daging banyak. Terima kasih. Terima kasih. Mutabak cheese, satu ke dua? Satu. Satu je? Tak larat. Berapa? 15. Lisha nak try jagung cheese. Leleh. So Lisha dah dapat apa yang Lisha nak. So sekarang ni Lisha dah tak larat. Kau gila kau sarat-sarat mengandung ni. Pergi bazar, penatlah cerita dia. Nak pergi balik rumah mentua, jomlah kita. So ni apa, jagung cheese leleh yang tadi Lisha beli tu.
Mesyuarat gagal separuh dah. Memang sedap. Yang mana suka cheese tu, okey lah. Kalau yang tak suka cheese tu, rasanya korang tak boleh kot nak makan ni. Sebab dia punya cheese sangat banyak. Nampak tu. Sedap. Roti John dengan murtabak. Saya rasa murtabak. Kita makan roti John dulu lah. Roti John. Sorry kita nak perlahan sebab tadi dah buka puasa tadi. Dia bila dah kenyang, dia jadi perlahan. Wow. Ni berapa ringgit tadi, Yang? Tak silap saya, RM7 ke berapa? RM7 eh? Haa, RM7. Terasa eh? Dah tak? Nah, saya rasa, saya rasa. Not bad lah. Daging dia banyak sedap lah. Tapi yang ni dia kering. So boleh lah. So daging dia kurang. Tak banyak sangat. Yang ini putu piring. Beli dia dekat Sungai Mati. Tepi jalan. Sebelum Taffy Light. Kalau daripada Rawang. Dia sebelum Taffy Light. So jom kita try. Tengok dalam dia macam mana. Ini alami favourite. Saya komen lah. Memang sedap. Korang berhenti korang beli je. Jatuh lepa. Terbaik. Dalam satu makan ni, seorang dua. Dua bungkus. Kita try martabak. Alam rasa. Kita dah makan banyak gila. Jadi beritahu kat korang, kalau boleh pergi bazar Ramadan tu tak perlulah beli banyak. Beli sikit je. Apa yang korang nak makan je. Nampak tu? Cheese dia memang berlambak. You try. Nak? Rasa enak. Kenapa rasa dia macam ni? Mana itu? Bukan ayam buat. Rasa dia pelik korang. RM15 ni tadi. Satu ni. Mahal. Tak tahulah mahal ke murah, tapi bagi Lisa mahal. Saya beli lah. Tak. Ni kita orang jujur, ikhlas. Saya bagi tahu kat korang. Yang sedap cuma ni je. Jagung cheese leleh. Buah tin. Buah tin. Ni tadi Lisa beli buah tin ni RM10. Satu ni. Buah tin ni confirm sedap. Kau mesti tahu rasa dia macam ni. Semua sama kan rasa yang buat ni sedap. Okay kan, nanti kita akan review lagi makanan-makanan yang ada dekat Bazar Ramadan. InsyaAllah kita akan pergi ke tempat lain pula. Apa yang kita orang komen ni adalah benda yang honest, benda yang jujur. And korang boleh komen juga bazar mana yang best dekat area KL. InsyaAllah nanti kalau kita orang pergi, kita orang pergi and kita orang buat review makanan kat sana. Dan juga korang boleh beritahu kita orang, kalau korang pergi bazar, korang selalu beli apa lah. Okay geng, korang semua jaga diri, jaga kesihatan. Jangan nakal-nakal. Jangan lupa subscribe, komen, like, okay? Kita jumpa lagi dalam Alam Malaysia Channel. Bye. Penuh. Kenyang.